told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate progres pembangunan penyaringan sampah di Kali Ciliwung segmen TB Sima Tupang. Proyek ini teman-teman sudah berjalan dari bulan Juni tahun 2022 ya, dengan anggaran kurang lebih 195 miliaran rupiah teman-teman. Dan proyek ini teman-teman sejarahnya berawal ketika gubernur sebelumnya ya, Pak Anies Rashid Baswedan, berkunjung ke pintu air Manggarai ya, untuk melihat progres ataupun pengangkatan sampah-sampah kiriman dari Bogor ya, yang cukup banyak sekali, sehingga ketika itu Pak Anies menanyakan ke stafnya ya, sudah berapa penyaringan sampah di Jakarta, dan dijawab oleh stafnya hanya di pintu air Manggarai, sehingga Pak Anies pada saat itu langsung mengambil kebijakan untuk segera dibangunkan penyaringan sampah lebih ke hulunya lagi teman-teman. Tapi pada saat itu terbentur karena COVID ya di tahun 2021-an ya, sehingga banyak anggaran di Jakarta dialihkan ya, tidak hanya proyek daerah tetapi proyek nasional pun banyak dialihkan untuk penanggulangan COVID. Dan kita startnya saat ini menuju ke hulu ya, ataupun sedikit ke selatan. Di sini berbatasan langsung dengan tol dalam kota ya, ataupun tol TBC Matupang. Dan di sini kita lihat pemancangan seatbeltnya sudah sampai dekat tol ya. Dan di sini masih banyak pohon-pohonnya kalau kita lihat ya, masih cukup natural di tempat ini teman-teman. Dan saat ini posisi kita ada di inlet ya, ataupun pintu masuk. Jadi teman-teman, di penyaringan sampah ini ada dua ya teman-teman ya, bisa langsung penyaringan sampah dan pengolahan sampah pastinya. Jadi sampah-sampah yang kiriman ya, itu bisa langsung disaring dan bisa diolah jika sampah-sampah tersebut bernilai ekonomis. Jadi nanti di inlet ini teman-teman akan ada dua pelampung trap ya, ataupun trash boom, sehingga itu yang akan mengarahkan sampah-sampah kiriman ya dari Bogor sana untuk masuk ke penyaringan sampah ini, dan di situ akan disambut dengan eskavator kepiting ya. Habis itu eskavator kepiting tersebut mengangkat ke mesin pencacah ya, sekaligus mesin pemilah ya, dan di situ akan ada teman-teman operator yang akan memilah sampah-sampah organik ataupun non-organik ya. Dan jika sampah tersebut bisa dimanfaatkan, maka akan dipisah ya, dan sampah-sampah tersebut akan berjalan menuju conveyor ya, conveyor belt, dan nanti akan masuk
endingnya juga akan di tong sampah jika sampah-sampah tersebut sudah tidak bisa diolah lagi, teman-teman. Jadi menurut saya di sini sangat bagus sekali ya penerapan penjaringan sampah, sehingga sampah-sampah ataupun sampah kirimannya dari Bogor sana tidak akan masuk lagi ke tengah kota, karena nantinya akan ada dua penjaringan sampah yang besar ya, yang pertama di tempat ini dan juga di pintu air Manggarai, teman-teman. Dan di depan kita ini sudah pemancangan pelkep ya, ataupun dudukan-dudukan dari bangunan nantinya, dan di situ kita lihat juga sudah seat belt-nya sudah terpasang ya, seat belt beton. Dan di belakang seat belt beton di situ ada mobil ekskavator ya, kalau kita lihat, dan yang warna kuning yang cukup panjang itu sepertinya ekskavator Vibro ya, untuk mengangkat seat belt baja, karena memang fungsi seat belt baja itu hanya bersifat sementara ya, untuk dinding penahan tanah sehingga tidak terjadi rubuh ataupun longsor dari tanah di tempat proyek tersebut. Dan di bawah sana kita melihat ada 3 dump truck ya, 2 dump truck besar dan satunya dump truck kecil, dan itu kayaknya membawa chipping ya ataupun batu balas. Dan masih ada spoon pel juga ataupun paku bumi ya, kita lihat. Dan di sini teman-teman, dulu itu ada isu bahwa ada sengketa tanah ya di sisi kanan dari proyek di sini. Dan ternyata setelah ditelusuri oleh teman-teman Pemprov DKI Jakarta, ternyata tanah tersebut memang miliknya Pemprov DKI Jakarta ya, yang dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk mencari tambahan. Dan alhamdulillah proyek ini sudah berjalan kembali ya di dua sisinya. Oke, sampai di sini dulu mungkin jalan-jalan kita melihat progres pembangunan penjaringan sampah di TB Simatupang ya. Dan yuk kita dukung terus pemerintah kita dalam membangun negeri ini. Hindarkan ujaran kebencian, hindarkan maki-makian, karena semua itu yang akan memecah belah bangsa ini, teman-teman. Terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah pernah tugas di sana. Kita jangan sampai lupa, teman-teman, jasa-jasa orang-orang terdahulu kita, karena adanya pembangunan saat ini pun pasti ada orang-orang yang berjasa di masa lalu yang pernah mengabdi di negeri ini. Karena suatu bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa orang-orang terdahulunya. Dan saya juga minta maaf jika selama ngevlog ini ada salah-salah kata atau salah-salah review. Saya hanya manusia biasa, teman-teman, yang tidak lepas dari kata salah ataupun hilang. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.